Dua sejoli terekam kamera CCTV sedang mengutil di salah satu minimarket Indomaret di Bengkulu Tengah. Dalam rekaman CCTV berdurasi 13,13 menit tersebut, tampak seorang perempuan yang menggunakan baju kaos berwarna putih dengan menyandang tas sandang masuk ke Indomaret. Perempuan tersebut kemudian membawa keranjang belanja tampak mondar-mandir di dalam minimarket tersebut. Sementara tas sandang yang dia bawa ditutupi keranjang belanja. Tidak lama kemudian masuk seorang pria dengan tas sandang berwarna hitam ke Indomaret. Kemudian mendekati salah satu rak dan dengan lincah satu persatu mengambil lalu memasukkan sejumlah barang di rak itu ke dalam tasnya. Dia juga tampak terus mewaspadai orang-orang di sekitar itu. Tidak lama berselang, datang perempuan tadi yang diduga pasangannya mendekati si pria. Seolah tidak mau kalah, perempuan itu pun mengambil sejumlah barang dan memasukkannya ke dalam tas yang dia bawa. Modusnya, barang yang dia ambil seolah-olah dimasukkan ke dalam keranjang belanjaan, padahal barang tersebut dimasukkan ke dalam tasnya yang ditutupi tadi dengan keranjang belanjaan. Ada sekitar 8 barang yang dia curi, seperti shampoo, parfum, dan kaos kaki. Kejadian ini terjadi pada Kamis kemarin, ujar satu di antara pegawai Indomaret yang tidak ingin disebutkan namanya. Belum diketahui identitas kedua orang itu. Bahkan dikatakannya, dua sejoli ini sudah melakukan aksi pencurian di beberapa minimarket, mulai dari Kabupaten Kepahyang hingga Bengkulu Tengah. Mereka ini menggunakan mobil. Setiap minimarket disinggahi untuk melakukan pencurian. Namun saat di kasir, mereka hanya membayar satu barang, ujarnya. Ia pun menjelaskan pihaknya mendapat laporan dari minimarket yang berada di desa Nakau bahwa ada orang yang mencurigakan. Setelah mendapatkan informasi itu, kami mengecek CCTV. Ternyata benar, ada pencurian. Saat ini pihak minimarket Indomaret sudah mengantongi wajah kedua pelaku dan nomor polisi mobil yang digunakan. Pihak kantor yang memutuskan untuk melaporkan ke pihak kepolisian atau tidak. Saya rasa sudah dilaporkan, tambahnya. Empat, alangkah banyak. Empat. Hai, banyak ni yang diambilnya. Sudah, abang tu lah limo ngambil. Ai ai. Banyaknya diambil. Audit. Asal nak pergi banyak taruh.